Bahkan ada yang ketika berdoa kata Nabi, tahu mana, tahu dari mana kamu doa itu? Tahukah engkau yang kalau engkau bacakan doa itu, itu adalah doa yang ketika engkau sebutkan namanya, mustahil doamu kemudian ditolak. Bagaimanakah doa yang sesuai dengan Al-A'raf ayat 55 dan 205? Karena di tempat kami, setelah selesai salat, imam hanya berdoa dengan keras sekali. Baik, ini ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita combine ya. Bacakan dulu ayatnya. Quran surah ke-7 ayat 205 saya contohkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berdoalah, sebutlah nama Allah dalam jiwamu, fi nafsika. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dengan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dengan halus merasakan tinggi, dunal jahri, tanpa jahri yang terlampau keras, terlampau tinggi, ya. Baik, minal qaul, dari doa yang kamu sampaikan. Kenapa ayat ini turun? Karena ada seorang sahabat yang belum paham tentang cara berdoa, kemudian berteriak-teriak minta, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Kata Nabi mengatakan, "Hei, kamu berdoa itu bukan pada Tuhan yang tuli. Tuhan kamu mendengar, jadi gak usah keras-keras teriak-teriak begitu," kata Nabi. Maka turunlah kemudian ayat ini untuk mengingatkan, silahkan kamu bermohon. Ayat ini turun bukan melarang kita berdoa dengan bersuara, bukan. Tapi maksudnya, jangan terlampau kita mengeraskan suara, sehingga jangankan sampai kepada Allah dengan keadaan yang kurang adab, kepada yang lain pun jadi terganggu merasakan kehusuan ketika meminta. Das ya? Di ayat ini bukan larangan kita berdoa mengeluarkan suara. Jika Anda ingin berdoa, silahkan minta. Ya Allah, mohon lancarkan rezeki saya. Ya. Ada keluar suara, ada yang dengar. Tapi enggak perlu kemudian Anda keluar sampai pinjam speaker sebentar. Ya, ya Allah, lancarkan rezeki saya, enggak usah. Atau Anda kencangkan sehingga dari sini berdoa, sana dengar misalnya. Ya. Sehingga terganggu orang pun yang lain untuk berdoa dengan penuh kehusuan, itu maksudnya. Jadi bukan berarti suara itu enggak boleh dikeluarkan, tidak. Ya. Duna jahri di sini maksudnya, duna di sini, bisautin khafif, dengan suara yang ringan, yang sekiranya cukup jelas untuk Anda sampaikan. Bukan berarti harus berteriak atau menyampaikan sesuatu sehingga mengganggu kepada yang lainnya. Itu poinnya. Yang kedua, ini gak ada kaitannya dengan doa berjamaah. Yang imamnya pimpin, makmum mengikuti, ini gak ada kaitan. Ingat baik-baik, karena kondisinya berbeda. Doa itu terbagi ke dalam dua fase, antara sendirian dengan berjamaah. Fase pertama, itu doa yang dilakukan dengan berjamaah. Yaitu Nabi berdoa, sahabat mengikuti. Apa di antara dalilnya? Banyak. Ada dari Ibnu Abbas, dari yang lain-lain. Di antara dalil misalnya setelah sholat itu adalah doa yang mengucapkan di hadis Muslim, nomor hadis 571 sampai dengan 573. Ketika kita selesai sholat, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian berdoa kan? Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta ya dzal jalali wal ikram. Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu awal mula diajarkan oleh Nabi, diajarkan dengan keras dan sahabat mengikuti. Makanya Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kunna, kami, ya, tidak pernah mendengar masami'na inqidha'is shalah illa bi sauti takbir. Kami tidak pernah mendengar selesai salat itu, tahu kapan waktunya selesai salat kecuali jamaah itu terdengar suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, 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 tasbihnya, alhamdulillah, 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 karena sedang dibimbing oleh Nabi. Jelas. Kenapa Nabi bimbing kencang? Ya kalau enggak dibimbing kencang, umat enggak ada yang tahu Joni bagaimana berdoa. Makanya dibimbing gitu, dikeraskan supaya terdengar. Setelah mengetahui didengar itu, Nabi membiarkan. Makanya banyak yang sendiri-sendiri dikir setelah itu kalau sudah paham. Karena itu para ulama banyak mengajarkan dikir yang dibimbing oleh imam, doa dibimbing itu diajarkan bagi yang awam, yang belum mengetahui cara berdoa atau dalam keadaan tertentu ingin memberikan bimbingan. Kalau sudah paham silakan masing-masing. Ya. Tidak ada masalah di situ. Saya beri contoh begini, Mas, sini, Mas. Sini. Sini, sini. Oke. Sini, sini. Bisik, saya bisikkan. Nah, sampaikan lagi. Ya. Saya minta sampaikan, bukan senyum. Ya. Nih, sampaikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba bacakan sendiri. La ilaha illallah. Anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
kan? Artinya mesti dibimbing. Kalau sudah dibimbing, kedengaran kan? Kencang enggak suara saya tadi? Kencang, kencang itu jahar, jahar itu terdengar. Ketika terdengar diikuti oleh beliau. Begitu diikuti, diikuti jadi kebiasaan, sudah hafal ya, enggak saya ajarkan lagi, silakan masing-masing. Jelas ya? Maka tahap awal doa itu dibimbing oleh Nabi dengan jahar. Setelah terbiasa masyarakat, maka Nabi membiarkan mereka berdoa masing-masing. Maka ada yang berdoa di kanan, sudut kiri, bahkan ada yang ketika berdoa, kata Nabi, tahu mana, tahu dari mana kamu doa itu? Tahukah engkau? Yang kalau engkau bacakan doa itu adalah doa yang ketika engkau sebutkan namanya, mustahil doamu kemudian ditolak. Jika engkau meminta, akan dijawab, jika berdoa, akan dikabulkan. Gitu. Apa yang ia bacakan? Apa yang ia bacakan pada saat itu? Allahumma nushhidu bi annaka antallahil ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Nabi enggak pernah ajarkan itu. Advance kelasnya, udah tahu kalimat Nabi, ya, udah diajarkan, dia berdoa sendiri, terdengar oleh Nabi. Ya, bukan teriak-teriak, terdengar. Begitu Nabi tahu, kata Nabi, atadri ma tatqul? Tahu enggak tadi apa yang kau katakan itu? La ya Rasulullah, Rasulullah alam. Laqad da'uta bi asma'illahil a'zham. Engkau baru berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang paling tinggi. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha ata. Kalau engkau berdoa dengan itu langsung diberikan, kalau engkau meminta langsung kemudian dikabulkan. Dari mana tahunya? Dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jelas ya? Jadi kalau mungkin Anda mendengar ada yang membacakan tapi bimbing, mungkin imam sedang membimbing yang awam yang kalau enggak dibimbing langsung pada keluar. Enggak berdoa daripada enggak sama sekali diajarkan. Tapi kalau Anda masuk ke masjid silent semuanya, wah, imam yang gak berdoa nih. Bukan. Mungkin kelasnya sudah kelas paham semua. Sama-sama berdoa. Jelas kan? Paham sampai sini? Tuh. Jadi kalau sudah paham tuh, gak duduk juga berdiri, megang mic tuh kan enak. Jazakallah khair, syukur. Nah, jelas ya? Dan semoga Allah muliakan. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Jadi kita bisa menggali lebih luas. Kalau saya begini, kalau ada dalil, saya sampaikan. Ya, kalau ada mukarana perbandingan, saya sampaikan. Kalau ada tarjih, saya sampaikan. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk memaksa seseorang. Gitu. Saya tidak biasa memaksa orang. Kalau Anda ingin ikut saya, silakan. Misal ada kunut dan gak kunut. Saya jelaskan nih hadis kunut begini, yang gak kunut begini. Kalau Anda lihat orang kunut, Anda gak kunut, hargai orang lain. Tapi kalau Anda misalnya kunut, orang lain tidak kunut, hargai juga yang tidak kunut. Dalilnya seperti ini. Kalau Anda ingin ikut saya, silakan. Ini yang saya amalkan begini, begini, begini. Bismillah ada 70 hadis. Yang jahar, ini dalilnya. Yang sir, begini. Yang gak pakai, begini. Kalau Anda jahar, jangan kemudian Anda mencela kepada yang sir. Kalau Anda yang sir, jangan mencela kepada yang jahar. Masing-masing punya dalil. Anda boleh memilih, yang penting garis petunjuk dari Nabi-Nya ada. Jelas ya? Itu yang saya biasakan. Kalau Anda enggak sepakat pun dengan saya, enggak ada masalah. Tapi tidak menghalangi kita untuk saling mendoakan. Jelas? Jangan mencela. Dan saya bersaksi pada Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Ya? Jadi jangan-jangan terbiasa untuk melakukan itu, karena akan menghilangkan pahala-pahala kita. Anda ngaji Quran dengan saya, ngaji sunnah. Tapi belajar dari sini pandai mencela. Ya Quran mana yang Anda pelajari? Karena Anda ngabisin pahala. Apalagi sebelum datang udah mencela. Sama siapa ngajinya? Ustaz Andi, Ustaz Bin'ah tuh. Oh. Datang aja belum gitu kan? Tapi gak apa-apa, gak harus marah juga. Gak harus marah ya. Dan saya aja gak marah, kenapa Anda mesti marah?